Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia TBK BCAP menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB. Kerjasama ini untuk meningkatkan aspek layanan produk dan digitalisasi menuju inklusi keuangan digital di Indonesia. PT MNC Capital Indonesia TBK resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB. Digelar di Ballroom T Tower Bank BJB Jakarta Selatan, penandatanganan kerjasama disaksikan langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. Kerjasama kedua perusahaan ini menyepakati peningkatan layanan BJB melalui aspek layanan produk dan digital. Sejumlah unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia TBK diharapkan membantu kemudahan financial service hingga menuju keuangan digital yang inklusi. Dan unit-unit yang kita kerjasamakan di antara lain adalah digital payment kita dan Bilal Aggregator, ada Motion Pay dan Flash Mobile, di mana nanti produk-produk dari Motion Pay dan Flash Mobile ini akan memperkuat digitalisasi ekosistemnya dari Digi. Dari aplikasi digital bankingnya daripada Bank BJB. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin, yang ditandatangani itu ada dua, yang tentunya pertama adalah MOU terkait layanan dan produk, dan yang kedua terkait digitalisasi, yang mudah-mudahan ini dapat membantu meningkatkan layanan Bank BJB kepada para mitranya. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo optimis kerjasama ini akan terus berkembang di masa yang akan datang ke segala lini. Intinya kerjasama ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik, ya, untuk ditingkatkan lagi, tidak hanya sebatas di financial services, mungkin di media juga, Pak, ya, mungkin apa yang nanti bisa dikerjasamakan. PT MNC Capital Indonesia TBK akan terus aktif menjajaki kolaborasi dengan produk digital unggulan untuk mengembangkan ekosistem perbankan yang terdepan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pakisatrio, iNews melaporkan.